Yup, hari ini kita mau unboxing holder HP motor dari GUB yang warna rainbow. Ini ya, holder HP buat di motor dan di sepeda. Ini dia penampakannya nih, penampakan kotak dari holder HP-nya. Untuk isinya mari kita unboxing. Ini yang kita dapat apa nih? Seperti biasa bantalan buat di setang dan buat di bracket atau dudukan ya. Terus kunci R. Untuk baut-baut yang P30 Rainbow ini sudah terpasang. Cuma tinggal kencangin aja tuh untuk satu bautnya. Oke ya, ini yang kita dapat. Ini dia holder HP Rainbow yang versi P30 dari GUB. Memang cakep nih ya dari samping. Terus dapat apa lagi nih? Kita dapat karet dari GUB juga buat safety lagi. Meskipun sudah safety ya tanpa karet, ini dia ada buku petunjuk. Oke, ini dia penampakan dari holder HP motor GUB P30. Sekarang kita tes, kita pasang karet dan pasang HP-nya ya, biar nyentuhin, biar buat teman-teman tahu nih cara pasangnya gimana buat masang ke HP. Untuk pemasangan sepeda atau motor nanti kita bikin video selanjutnya. Sekarang kita kendorin dulu ya buat kita pasangin HP, terus kita pasangin karet juga. Ini dia, kita kencangin sampai benar-benar kencang ya, baru kita pasang karetnya. Untuk pemasangan karet sudah cukup mudah, karetnya juga tebal nih teman-teman ya. Yep, kita guncang-guncang, gimana, aman kan? Yep, buat teman-teman yang berminat bisa langsung cek aja di keranjang kuning yang ada di kiri bawah nih.